ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. احمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن كان غلا هرمتي برعلم برعكياء برع أساتذ أساتذة برع سسبون بني سبون طقم شركات Hingga engkau lah hormati Bapak Kepala Desa atau Nabi Kang mewakili ini pun Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus Bapak Ibu Tuan Rumah Kang Alhamdulillah, dalu sabuniki, ngundang bulak lan panjenengan sami dalam acara tasyakur walimatul khitan Gih. Ya, Bakal wong anak lanang di kita anak wadon dirasulahkan, ya iya. Tetiba lanang di kita naken, wadon dirasulaken. Hakekatnya ya wadon dirasulaken, ya lanang dirasul kenapa? Karena rasulan zaman bengin. Bengene kising aran rasulan ki ngongkon anak putu belajar ajaran agama Islam. pengen Jadi Arab wadon Arab lanang ya kula wong tua wajib ngongkon ning anak putu. Makanya digawe acara rasulan rasulan itu adalah sebuah momen ning endi kula lan panjenengan sami wong tua ngikrarakan anak putune manjing ajaran agama Islam kelawan baca dua kalimat syahadat makanya acara rasulan ke ya acara apa ya acara baca dua kalimat syahadat kang punti kula lan panjenengan sami ngutus atawa ngongkon anak putu mung bahasane rasulan bahasan dijekang asale bahasa Arab kata-katane mas saking wazan rosala yarsilu ya kan akhirnya jadi masdar rasulan berarti ngongkon anak butuh belajar ajaran agama Islam ngutus anak butuh belajar ajaran agama Islam jadi ya lanang ya dirasulakan wadon ya dirasulakan tempo sekian roba bakal lanang dikitanakan bakal wadon di rasulakan apa penyebab perubahan kian adalah berubahnya cara berpikir, berubahnya budaya, berubahnya adat dan kehidupan baka bengen mah arep lanang wadon ya dirasulakan sekian lanang dikhitanakan wadon di khitana. Rasulakan, rasulakan kenapa rasulakan. lanang dikitanakan ken di wadon kan karena tujuan utama nebli ngongkon anak putu belajar islam tapi tujuan dasarnya adalah ngukut buwuan hmm. iya orang ini iya iya tujuannya ngemet buwuan mau kita buwu kuning kono semono ning kono semono akhirnya begitu hajatan priwen carane oliake akhirnya akhirnya digawe acara dewek bakal lanang di bakal nakan bakal baton di rasulakan bengen bengen ya pada wong tua ngongkon anak butuh belajar ajaran agama Islam lah kenapa? Karena itu adalah kewajibannya wong tua ingatase anak min hakil waladi anwali salah salasa siji ayu samihi ida wulida aran anak wis keliwat karena waktu lahir lahiran kaping pindo apa kewajibannya ayo alimahul bahul kita didik nguruki anak butuh kulak lan panjenengan sami inggi puniko kewajibannya wong tua apa yang harus diajarkan kepada anak cucu kita adalah awalul wajib alal insan ma'rifato ilah awal awalkan wajib diajarkan kening anak putu gulak lan panjenengan jami kongkon kenal maring Allah Subhanahu wa ta'ala maka digawe acara rasulan supaya apa supaya anak butuh ku lan panjenengan sami dibekali dengan bekal awal adalah percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka jelas Gusti Allah ndawakan ing dalam ayat Al-Quran ya ayuhalladzina amanu alaikum anfusakum la tadaitum Ya ayuhal amanu hei wong kang wis pada ngandel kabeh jari kusya Allah Alaikum angpusakum jaga awake Ya supaya apa? Supaya tetap percaya ngandel maring Allah subhanahu wa ta'ala Siapa ya awake kita, anake kita, putune kita, keluargane kita kita alaikum angfusakum engkau bakal terjaga percaya wis bagus imane kuat agamane kuat kebagusane kuat apa yang akan terjadi layadurukum iya kan tidak akan memberikan bahaya sedikit pun kepada dirimu kepada siapa? Ketika orang-orang yang di sekitar kita ini rusak, tapi ketika akidahmu kuat, tidak akan pernah berubah. Bukti ne jek kan? nah rak bayi bukti ne iwak petek sing semana tipis sing ngawit ceprot meneng ning jero laut sampai tekan dua ana ning laut tapi begitu mentas ding darat asin beli Iwak petek asin beli Beli kan ya ora Ya iya iwak petek sing ngawi cilik gedene ning laut uripe ning laut tapi begitu mentas ning darat ya angger kudu diuyai bakal pengen asin berarti berarti air laut yang asin selama ini tidak bisa merubah iwak petek sing semana tipis kenang apa karena urip atine para kalian Allah subhanahu wa ta'ala manusia yang diajarkan kepercayaan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimanapun perubahan kehidupan sebagaimanapun kacaunya kehidupan seberapapun penyebaran kemaksiatan dalam kehidupan tidak akan pernah robah Kenapa? Karena wis dididik bagaimana berbahagia untuk tidak melakukan kemaksiatan anak putu wis dididik ngerongok akan Quran besen neng alhamdulillah si ngawit sore Quran sejam lui saweran oliak beli kalah karo buruk berarti iki bukti wong kene seneng ning al Quran lah maksudnya kalau kamu sudah terbiasa senang dengan hal-hal yang baik maka kamu tidak akan pernah melakukan kemaksiatan. Sebab ya, Kang, karena biasanya orang melakukan kemaksiatan itu gara-gara uripe ora seneng akhirnya loro seneng mancing diskotik mancing naik klub nonton sing ora, ora. apa tujuannya loro seneng bakal sampeyan wis seneng karo maca Quran seneng karo marhabanan ngapain mendiskotik diskotik bisa nih tekan diskotik karena ngerasa uripiore seneng luru bunga-bunga ah joyraya ya iya luru seneng seneng akhirnya nonton sandiwara nonton kian nonton kian ya, Dan kenapa? Karena hidupmu merasa tidak berbahagia maka latihlah anak cucu kita untuk berbahagia dengan hal-hal yang sederhana. Mereka wis biasa bahagia karo ngopi bareng, ya kan biasa berbahagia karo marhabanan bareng. Akhirnya mereka tidak akan mencari kebahagiaan jauh-jauh, cukup ngumpul bareng karo kopi. Alhamdulillah. Umbe ini sekarang ngopi ora, wiridan ora apa, aku sih melek sawangi-wangi. Emang teman, ya daripada melekan yang jero diskotik. Iya, Nah iya, jadi analogi kehidupan kula lan dengan sami. Nah, apa? Ini perlu, sangat perlu sekali. Rasulan di gedekkan -gedek penting, penting. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke alam dunia ini untuk apa? Untuk mengidharkan ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Yusuf nabai Islamku. Islamnya nyempot banding pojok Meto ning terkena terkenal lah. Nah, ya kadang-kadang ya kadang-kadang kiai -kadang, nek kowe ana kita mesti tawaduk ngimami mong. Ya, ya saya kan tawaduk kongkon wuruk emong ngimami beli wuruk beli bahkan wong khotbah salang recok bocah kiyen iki. Ya maksud e ya kan per sebuah pertanyaan besar ini wong tawaduk ta wong lepas tanggung jawab Nganah manusia sing model kaya kini Ya iya aja ngomong akeh wak Ya kenapa? Ya karena memang kadang-kadang dalam pemikiran gula lan panjang dengan sami Oh ya kan bagus ya kan jaya ajak kadiran duwe ilmu Oh dati bakat duwe ilmu diusahakan. Ya kan bagus begitu Supaya ajak katon ria ajak katon deleng ning uang Nanti pengen dipuji-puji semua orang bener. bener iya bener mekonon kok tapi tak walik di posisi ini maksudnya cek kang bagian beli karena sampian sing dua ilmu nih ki pada nusop akhirnya akhirnya sing terkenal ki sing laka ilmu nih sing ngaji nih karena pdwk ayo bagian beli ayo Ayo, ora ngorelok ngaji, ora ngorelok mondok, ketemu munggah di panggung, bae, terus sekolah, ini kapir, ini sesat, ini Arab. Ya kenapa? Karena beli ngaji, mau ni. Loh, jadi ya jadi ini mah konon karena karena sing pintere nusup. Ayo, serap Ayo, ayo metu harapan pan pada kinki. Ayo. Dia ya, kenapa? Ya karena selama kian ada prinsip seperti itu. Ya kita wong Jawa majek pinter ya aling-aling bodoh, suki aling-aling melarat, -aling, bengen, sekian wayai ditokak Loh kenapa? Karena jelas Allah menyatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil Untuk apa? Liyadhhirahu 'ala dini kulli. Dia Allah yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya nampak jelas di dalam kehidupan inilah loh Islam. Kan ah, ya, rasulannya dikatakan ke mancing Islam ke, ki kenen carane apa sing diucap dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha il wa asyhadu anna muhammadar rasul Coba lampu ledep tempat ini belum mleng suwe-suwene

Jadi kula lan dengan sami mengadakan tata cara rasulan itu adalah satu salah satu cara untuk apa? Untuk mengidharkan Islam. Ini loh Islam. Ya kan? Lah meskipun meskipun Islam itu tidak akan pernah habis karena memang Islam itu dikelola oleh Allah Subhanahu wa taala. Makane wis kari akan baik, sing bener. Insya Insya Allah nanti nanti juga ada orang-orang yang akan membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita nih, ya kita nih tinggal cari jalan baik. Waya buruk ya, buruk. Waya ngaji ya, ngaji. Jangan sampai berpikir nanti Islam bagaimana kalau saya tidak ada. Bisa butak putak Terlalu tinggi kita mikir mengonok ngonok akun Kalau saya mati bagaimana? Mati ya sedikit. Maksudnya? Islam bangsa peragata. Nama? Ya zaman yang kundi tinggal tingkat kiai semono. Maksudnya? Islam itu pernah ditinggal oleh manusia yang paling hebat di dunia ini. Siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi Allah Muhammad wafat, apa Islam bubar? Oh, iya kan? Terus berjalan, diganti oleh para sahabat, singawit Abu Bakar, peragat Abu Bakar, ganti Sayyidina Umar, peragat Umar ganti Sayyidina Usman, peragat Usman ganti Sayyidina Ali. Sahabat peragat KB, apa Islam bubar? Oh, radi ganti para tabi'in, tabi'ot, tabi'in nyebarakan ajaran agama Islam. Islam terus berjalan sampai sampai pada titik penyebaran para wali-wali masuk ke tanah Jawa. Akhirnya Jawa bisa Islam, KB para wali ini pragat apa Islam ibu bar. Oh rak malah sekin di gawe golongan lebih model kaya konat. Ya jalan baik di Islam. Ma. Alhamdulillah. Ya itu kehebatan. Kenapa? Karena yang mengelola Islam itu adalah Allah Subhanahu Ta'ala Sampai kapan? Sampai kapan pun tidak akan pernah habis. Ya jadi Islam akan terus berjalan, Islam akan tetap ber, berjalan. Makanya makanya aja so hebat. kenapa? Karena Islam nggak mungkin kalah, pasti menang. Wah tapi banyak juga tang bentuk-bentuk kemaksiatan sok tonton. Ya diskotik rame aja masih rame ke pengajiannya kita. Iya beli, ya, iya. Tapi konser musik banyak yang datang. Akenti, di konser musik sing teka karo konser sholawatnya Habib Syekh. Ya wah sok, ayo. Iya kalah, ayo. Iya, banyak tempat-tempat mak baik di dicek tempat maksiat, siate ini anak pira. Tapi lihat pengajian-pengajian rutin kang anak yang tercerbon ternyata luyakeh ya pengunjungnya kalah mang sangat kalah sampai kapan bagaya seraga pemanding di Bali itu Pulau Dewata hebatnya Pulau Bali Pulau Dewata dengan keindahannya pira pengunjungnya ake sing ngunjungnya pantas bangunannya bagus pemandangannya bagus turisnya bagus bagus patikan ake sing teka dengan apa dengan berbagai macam tempat rekreasi tapi ini Islam kaderin dalam waktu kotak berapa pemandangan laka ayo surok. pemandangan apa nih padang pasir tapi karena hebatnya mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala ayo sok ditu sepira rapete Bali dibanding dibanding karo rapete jamaah haji kang anan yang kota suci maka padahal ya serok baik, sampian mengmana sih di pak? ayo ndeleng padang pasir kotak waktu di deri, deri ya tapi subhanallah mukjizat dari Allah subhanahu wa taala endi sing akeh sing wong apa wong membekah, Mekah berapa ribu pesawat dis disewa seluruh dunia ekonomi islam mulai bangkit dari mana haji itu membangkitkan berbagai macam situasi dan kondisi mana manusia ekonomi ini bangkit wong dagangane laris pesawat terbang laris ekonomi berjalan dari sisi itu Cuma karena wong islami beli paham itu adalah cara untuk bagaimana menjadikan islam ini bukan hanya sebagai sebuah titik tapi juga sumber kehidupan untuk seluruh manusia makanya para wali bengin gawe lebakin di payung buyut buyut supaya apa supaya kita punya momen untuk mengumpulkan orang luar agar bisa melihat desa kita ini loh desa saya tetangga makan sandiwara bari wong anak kanane teka untuk apa mengundang investor dari luar masuk ke dalam paham sesuai-suai nih Wah, penadranan menghambur-hamburkan duit itu tuh menghamburkan wong lagi ngiklan. Je. Makanya nadran tanggapannya gede-gedean supaya wong anak-anak -kan ini mancing. Bari apa? Bari nanam modal di kono. Jelas. Kapar kapir, kapar kapir. Pegel di jurnabai nungtap suwe-suwe nek. <laughs> iya, ya hari dilawan ialah kegunaan nih. Ngora, paham kan. Wong gawe sukuan bangunyu kuwi apa aja konco ya wong nyu kuwi sing sawah itu kafir sesat e prangsane sing nanggoni sawah ku jin ya dudu nduk sapa ya golongan tikus ora sing nanggoni ke iya kan kiyong jamur wis ramat to pikirane Maka nening ning waleh jebur sukuan ya kudu decek lah iya wong aja, tanding pawone kudu suguane, suguhane ning diseleh kudu ana suguhane ning sone kudu ana nyukui sapa eh ya ngurusi jin setan merkayangan da sinonggo di diesel ki wong bakal laka udu de laka kopi ne bliki yang niliki solar Ningson sistem kudu suguane, suguhane berase limang kilo kopi serenteng udu limang bungkus sok ya enak nganan sonega ga baka sukuan jejak ma ning pawon masake semangat kenapa karena sukuan ni bener ning pawon sukuan ni berasa sepiring karo sambel bakalannya ceplik si enggak ngga sapa kuno maka ada bakal gawe ya, sing jejak Jabur warna pitu ya sing jejak pitu martabak keju martabak telur iya kan buai apel anggur jeruk mandarin serok ngun menyukun kuning pojok jabur warna pitu jejak pitu remekan kabe iya iya di pai wedang ana wedang bandrek wedang bajigur wedang teh wedang kopi seperapat gelas kabe kun. Iku begitu ditakon sirah ku nyuku sapa kaki buyut durung ngati kaki buyut pira maning doyan sirah dewek beli malam ji. Makane oli je kang nyugo oli asal suguhane sing bener. Malah bakal wong tua bengen mengongkon ning anak putu dikumpulkan bakal sore Jumat kaya anak putu ning pojok pedaringan kah? Mun sekin boro, boro suguhan pedaringane belakak. Iya, yang berasa tak tu kuning toko baik sih. Bengen wong tua ku pedaringan bengen ku Eh ya, bakal sore cuma anak putu dikumpulkan menenang pada ngumpul, ya kan? Terus diwa kebuli menyane, terus diwacakan donga. Ini kemenyan ini sesat menengah, mangsa ngerti ya lebak ini. apa nih tanda Jawa ake wong anggo menyan? Karena wong bengen umai kini kayu, penyakit kayu bubuk priwen cara untuk bubuk kebulan aku romenyan beli paham paham pada bokat beli ngandele sorok baik kayu sing tempat tening pawon sing sering kenang kebul anak bubuk beli ya laka maka nenggal sore juga kebulannya menyanku oh neneng darah neng ngundang jin setan berkayangan laru ngaruh segolongan kubun cool wong pengin kan mekono menyane di sullat anak putune diundang terus dongane di waca kaya doga pengenan kah wala kappatK pengin madurung bisa macapatha Paling bismillahirrahmanirrahim Ya kan sepiring ngaturi wong sejeron neng umah sejaban neng umah Sepiring maning ngaturi wong sejeron neng karang sejaban neng karang Sepiring maning ngaturi sedulur papat kalima pancer Dina pito rolas wulan Windon takran neng tahun Lima kang jejemi mbok batin Kan nana kan ya ga nah, sing nom nom emang sang ngerti ya dong akin. Yakin kejakan apa? Ini doa yang dulunya menjadi metode dakwah. Metode dakwah, iya. makane nih, sing diuni ku sejeron yang umah sejaban yang umah aja mana mana dikit aja ajak umah dewek dikit. Aturan wong sejeron yang umah sejaban umah siapa? Ya seru umah irana siapa siapa. Oh anak wong wadon, ya kan anak anak, anak putu, anak mantu, aja ngongkon wong ngongkon anak putu, ayo sholat, Oke, bakal sholatnya sepiring. Maksudnya apa? Senang madrasah lima ki eh, madrasah mah, arane sepiring. Maksudnya, yang ngongkon anak putu wajah aja cangkem baik, payen sepiringe, ayo pengen ngongkon ayo pira biayai, tak biayai ini arane sepiring. Ngong ngongkon anakku putu magrib bubar masih, masih, masih. anak putu ini bubar di weekend dengak nonton tv kan anak nih kini si mukonanku teka wong kita, teka leban dirang dodok kayak wong kayak kini maksudnya ya aja ngongkon nih pakai kudu anak sepiring nih nang sanggup nih emang senang madrasah sepuluh ewo beli madrasah laka belanja itu pendidikan arane sepiring kanggo ngaturi wong sejerone nguma sejabane nguma engkau sepiring maning ngaturi wong yang karang sejabane karang baka anak putu wis pada nurut pada gelem ibadah nembe ngambat ning tangga batur sedulur diajak kongkon nglakoni agama Allah subhanahu ngajak aja cankem mebae sepiringe kiulu sarapan turrung turung yo sarapan kalau kita sarapan bayariwa e, masihku ya iya e, kita panen Wah ngicipi berasanya kita netas panen kok kita duwi rezekiwa sarung anyar gua apa sarung eh keulmakna Oh ya wis suwun ya so hajar setahunmakkin ki Toba oh, soli setahun, terus ajakan ayu gawa kita mengtajuk zrok, bisa ngomong-ngomong beli zrok. Ya kakun ngingilat dah wis, kakin, ganjel wak. Ini metode yang sudah mulai hilang dalam kehidupan ajaran agama. Islam ngajak kari ngancul ngancil beli solat neraka sih dah, oh, borok borok yang neraka pan beli urusan neriang jukun mah ngaji sini neraka kabe wong beli sembahyang neraka wong makinin neraka kini neraka akhirnya ngelios ngaji apa jen neraka kabe kucah <tuh> iyalah lah kasih warga suarga acan dari sampian aja jahat ya kan ori lo kanda suarga ori lo kanda nih yang ngapain kanda suarga kanda neraka lo kenapa yang sing duwe gusti Allah hari jemaah <tuh> si yang jermuk nih kayaknya wis mustahil manjing suarga Masa aja kan sing jenguk kene mustahil manjing suarga Ya iya, lho kenapa? Karena syaratnya manjing suarga ku mati. Maka masih jenguk ning kene ya beli bisa manjing suarga sampai kapan bega. Iya. Nene maka nek ande suarga ne yang koning kana. Ning kene mau saja blaga-blaga. Aja blaga. Lho, iya kan nah, ya karena bakal waktu zaman enak eh zaman nabi mah enak jelas sing meluni nabi bener sing ora meluni nabi beli bener, sekian ya mpuh si ngelo kiai pasti bener yang kiai ini durung tentu bener <guluh> ya makanya aja sok hebat kok oh. ya kenapa? ya karena pada-pada durung bener iya kan makanya aja ngotot kapil, seset, isiran eh. siapa yang ngomong durung tentu mancing suarga iya makane makane bahwa bokat sampeyan mancing suarga neng ulu bokat kah bokat sampeyan mancing suarga neng dingin ayolah kasih ngamin wah telat telat malaikatnya kebalik kuis iya bokat engkau sampian mancing suarga neng ya Kubu tanda sing padu duit ceramah, ku kafir sesat. Bisin suarga, kane masih melakukan Wei suarga kita mahon. Hari saking maja bang, niwa. Lu kenapa? Turun tentu bokat kita nanya belum kemana? Iya, kan yang santai baik, kan dah ngotot Iya, ngaiyo, kafir nak menengah. Dah iya, awalnya ngandelah dikit kalian Allah Subhanahu dia ya, kenapa? Karena bekal yang paling hebat anak untuk anak cucu kita apa? Kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dilatih anak putu nenang sing ngupai rezeki ke Gusti Allah. Alam dunia diatur ning Gusti Allah. Aja melang aja watir nang selagi ne urip mempasti di rezeki ning Gusti. Karena pemikiran modern ne kacau ya bakal beli mola aja rezekine sing ngendi? Iya, Sekin tak takoni, ulu rejeki tak ulu mola. Ulu rejeki, ya kenang apa sekin sampean bakal beli mola beluli rejeki. Padahal, eh yang ulu gak rejeki kalau mola yang sampean, benar. Lagi neng jorok kandungan, bisa mola apa? Nganggur bayak, ya, geleleng gelele, dipayi rejeki beli. Dipai, jebra lahir mengalam dunia, wis bisa mau apa? Durung nembe nangis baik, wis ana ini durung. Wis sana nah, sekolah SD, SMP, wis bisa ngasih kenapa? Durung, durung dipai rezeki lu. Dipai rezeki ikut tempo bisa menggawe, lamun beli menggawe mah lah rezeki. Ya wong edan beli kini. Ya eh, supaya jelas, bay bahwasannya rezeki ngatur Allah subhanahu wa ta'ala oh iya jangan percaya percaya kena bening cangkem bukti yang gelendeng baik kita kurang sepiran ya gusti sembayang sembayang puasa puasa hari kita sing solat sembayang solat puasa melarat hari kan sing disembayang sembayang acan suki ya ya urusannya apa gusti Allah maka rapede kita ngomong gusti Allah karpede salamani konenek Hasan Wahyudin ku ngomong paduan bae masa Gusti Allah sakarep dhewe. Emang ngarep karepe sapa? Perang kena diatur Gusti Allah ya Gusti Allah mah. Ki yang udan ya udan. Ki ya. kadang-kadang di padang glendang waya pengajian jagat ya kelap-kelap anu anu hari wingi arah-arahkan rame jora. Iya, Ya ri Gusti Allah ngora kana diatur piang udan-udan arepan garing arepan durung parine piang udan grebek bae. Ya tadi ya karep dhewe arep-arep sapa. Urang sane padha bisa ngatur Gusti Allah yang nganggep e sepantar sira udah karo Gusti Allah. Gusti Allah jadi poyoke mung bujaka tapa jurutan bae wis juli-juli ketik kok. Bener e majak ketiga ada. Ah, Gusti Allah dirasani ninggal dina. Iya. Ayo ya beli, hajar set stop udah neng gusti allah agustus september oktober november lah udan udan banyu praga kb sumur antok kb wayak yamat gusti makinin mah salaman neng gusti allah iya iya akhirnya dipai gusti allah sedina udan sedina beli Sedina udan, sedina beli, boro-boro alhamdulillah, celetuknya wis blok di Jakarta Ya tadi Gusti Allah salah saja di matamu. Lo kenapa? Ya karena gulalan -gula panjenengan sami kan pengen yang ngatur jagat. Iya. Yang udan cetek udan. Cetek mari endek siapa kundi. Iya. dia ya, itulah kecenderungan manusia yang menjadikan manusia ini susah di dalam kehidupan. Kenapa? Karena pengen ngatur jagat. Ini dia orang Gusti Allah, karena pede. Ya, orang kena diatur. Di, ya orang kena diatur. Iya sembayang, bayang, bangking, bayang, cemplung akhirnya ini neraka. Serok, ngancilah, serok. protes karena Gusti Allah ya. Protes apa? Sehingga we menusa Gusti Allah, sehingga alam dunia. Gusti Allah, sehingga suarga. Sehingga neraka. Terus cemplung akhirnya neraka. ar melu-melu apa sih rane? Ngendaknya Gusti Allah kabut sih. Ya nah, iya jelaya, terus nemakan makanya aja macam-macam Ya iya ya, enak maka wis jadi Islam mah. Loh, kenapa? Karena di dunia mendapatkan kebaikan di akhirat juga mendapatkan kebaikan Maka sampiannya bener mah. Mang dia nih, mati. loh kenapa sih Kang Karena pengerannya kita nih alam dunia. Iku ora beda karo pangeran kita nih alam akhirat. Pada beli pangerannya. tanding dunya pangerane guststi Allah teang akhirat siapa penggerane ganti angger guststi ning alam dunya gustya Allah rahman rohim ning akhirat jadi wedi- weti apa ger guststi Allah kalah iya jaya da manjing hinki Nah iya apa maning ketika dedo anggal dina Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil ja mauta rohatan lana min kulli syar ya Allah datekakan uripe kita ki kanggo nambah amal kebagusan lan datekakan matine kita kanggo ngandeg kabeh amal kejahatan makanya wal lebih baka ana wong ninggal dunia selalu kan ngupai meru layat sedulur kabe saksi nana niki mayit saya saya iya kan iya padahal meru, si mati mabok baik begitu sing mati sembahyang beli puasa beli mabok baik tapi kenang apa pertanyaannya lebih tetap niki mayit saya saya kenapa apa sampean beli ngomong boten. Tapi ini kan pembohongan bukan salah lebih orang. Oh, beli salah lah Ya lebih kan takon. Niki mayit saya, saya kenapa dinyatakan mayit ini saya? Karena dengan kematiannya dia berhenti mabok. Iya kan? Begitu mati, sukiki mabok beli bocakin Beli, main beli, berarti saya mboten tenang tak bela be waktu kini <laughs> nah, iya makanya begitu ditakun niki kimayit saya saya kenapa saya karena dia berhenti melakukan kejahatan di dalam kehidupan makanya santai aja nyalak nyalak aku nunggu perlu be priwin priwinan urusin mati mabok bay yo main bay kenang apa menyatakan nikimayit saya ya saya karena setelah mati dia nggak mabok lagi dia nggak berjudi lagi Iya, iya, iya tapi kok nenek ye bakal kok nenek mau urusane Gusti Allah arep nerakar suarga du urusane kita. Kita maka kewajibane wong urip kudu dipendem dia termeng mana terus dibongak-aken. Dongane sekang kana takang beli sing penting matumpeng beli. <laughs> Lah ya, iya makan nih kula lan panjenengan. Ya ini ini juga termasuk dalam kapasitas syiar ajaran agama Islam didik anak putu. Wong kenal karo ke Gusti Allah. kurang sepiran ini Islam mah. Ya, begitu mangkat ditaruh ning kuburan, diturupi, ya kan? Terus lebihnya dodok. Ya kan? Sing uripe pada ngadeg Ya kan bagus talkin kan mengkonon. Iya, sing tekane pada ngadeg lebene dodok terus ngucap ning mayit, iya kan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna matuwafauna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuksi anin nar wa udkhilal jannata faqad faz wa inal jannata haq wa anan naruha wa analika Allah li ahli al-haqi Ishak al ana qad wa min tabaqati sarra wa idza jaa ka malakani fala yurhibaka wala yurhibaka fa inna ma huma khalqan min khalqillah wa idza saalaka man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma kitabuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka fa qul bi fasihin kono nerakan aja iya apal apal bengene lebih kita nih Ya, ya talkin talkin mama isi bisa. Saya kena dugal ni uang talkin ni kusun sur. Tu sing paling hebat ku talkin Ya tapi aja enggak nuni uang. Yo kenapa? Eh, karena ketika engkau mendoakan orang lain jahat, nah pada akhirnya engkau mendoakan dirimu sendiri untuk seperti itu. jangan pernah mendoakan orang lain dengan kejahatan. Ane begitu anak wong teka, kang priwen dagangannya kita. Maksudnya ini depan ya, anak toko kang, kira-kira toko ini ngarku, kira-kira aja laris. Kita mau beli bisa sun mokonon. Orang duwe donga pembeli bayuan, Kita mau duwe ke donga penglarisan. Lu maksudnya, ya bakal ada dagangan persaingan ada depan-depan. Ya jadi kongkon bangkrut sebelah kanan. Singkanan laris, kita ne kira-kira luwe supaya apa? supaya kane laris kita ne? tapi bakal dongane toko Arab kira-kira bangkrut akhirnya kane bangkrut kita ne? bangkrut sing menang wong kana kana oke okay? konon wong dong aku makane begitu teka dikubur kabe wong islam di Paiworo, ko kau ning alam kubur bakal ditakoni kelawan limang ditakonan iya kan siji ditakoni sapa pangeran ira, loro sapa nabi nira telu sapa apa ki, kitab kita bira papat apa kiblat kiblat ira lima sapa sedulur sedulur ira. bayangin wa matine durung so alewis dipai bayangin so ningen singarane ujian ku soal ngulu, jawabane luru dewek bener beli sekian lamun sampean sekolah arep ujian sukiki ujian soale ana Bengikin tekpai pai soal karo jawabane kaya kaya sukiki bisa beli bisa beli bisa ya goblok bisa wak beli bisa mah besok ujian sekarang saya kasih soalnya nih yang akan keluar nih soal ini ada lima soale kian jawabane kian terus sukiki ujian bisa beli bisa? Bisa. Sekian wong Islam diuji durung. Durung kan? Ditakoni durung. Pitakonane ku wis dipayu. Terus tekan beli lulus ya kan menang sih rake. soalnya wis dipaiji. Bakal dipakoni marabuka maka jawab Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka sapa nabi ni maka jawaban Muhammad Nabi Kula. Apa kita bira Al Quran kitab Kula. Apa kiblatira? kiblat dira kak batu kiblat Siapa dulu Muslimin Muslimat, mukminin mukminat, sedulur Kula. apal? Awas oh, tekan kana, ditakuni beli bisa bungkan sirah makane, makane, sangu kang paling hebat kanggo anak putu, wis aja nyangoni harta benda. loh kenapa aja kang? Kan wis ake contoh Wong tuane sugi, anake disanguni sawah, disanguni karang, disanguni deposit, disanguni mobil, disanguni motor. Wayah tak kang anak putu, entok abe. ana beli contoh weh. Anak tak ake. Okay. Terus sampai narapan pengen nyontoh mau mokonon maning kan <laughs> disanguni harta benda perangkat mangsa burunga sanggu Kang beli bakal entok siji iman maring Allah Subhanahu Wa Ta'ala bekali anak-anak kita dengan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala didik anak butuh gulak lanpanja panjang dengan Sami supaya menjadi orang yang selalu bersujud di hadapan Allah Subhanahu maka dia nakakan acara rasulullah Kongkon kenal kalau Gusti Allah, aja putek nang. Bakal wiswuru Gusti Allah, kader bapak pangerane ya Allah, bapak tua nira ya pangerane Allah. Benceng Allah kira pangerane tetap Allah. Sing mupai rejeki bapak Allah, bapak tua sing mupai rejeki Allah. Tekan siranang nang sing rejeki tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Aja melang aja watir kekurangan rejeki. Lo kenapa? Karena sing bagi rejeki Gusti Allah. Ya tapi kan jadi ya rezeki kan kudu diulati. Ya sampeyan si sing kudu kegulat. Sing ora gegulat maning ya akeh kari dodok beta kadek Loh, kok bisa? Lah ya bisa. Karena ya karena rezeki kan konane dibagi loro. Ana rezeki tajrid, ana rezeki asbab. Bahkan rezeki tajrid Menengah dodok ta dewek. Lir kaya dene sampean diundang Pak Bupati, manjing prasmanan. Prasmanan kan loro anak kelas VIP, anak kelas biasa kan? Sing kelas VIP, anak mejane tinggal kari dodok pelayan, etak dewek. Kelas biasa, yang ngantri ke gulat dikit. Sama dalam kehidupan kita. Ya, ini sing dodok meneng, bay. pegawainya muruk santri. Bay. Rezek ini, belintok untuk. Gak saya, bay. itu lengan lagi, hebat sini pondok. Mobil tak dewek, duit tak Dewe, ih gulat mubes mubes yang roran nemu nemu melarat bayi mekene. Okay. Iya, uskaruan <tuk> uh, melarat beli nak kongkon mati medempong sambian. Eh makanya uang lanang lanang, ya kita macam pengen ke mancing suar. iya iya wah enak neng suar ke mau widadari ya ayu, ayu uh, karuan widadari -tama. ayu beli lok sewot beli lok mumbangi orang lok jejaluk udih wayu ya orang sewot widadari kanam, wah. Tidak membetaba ya, kalau sini kene wis karuan wong eblesak, jejaluk baik, rewel, tukang umbang-umbang. Ya makanya wong lanang mau pengen baik, gak kemancing suar, gak gak gaul ibidah Oh ya bidadari kana ayu diwayu, kemeneng meneng baik, wah dari kana mah. Ibidah dari kene mah boro-boro wayuan, nana asar betakone sedina sewengi, mandek-mandek. Ya. Nah, iya. Lah iya makane sekian masih diuyak aik sing di mak pepek wong lanang lagu gowong wong wadon kabeh coba. kira wong lanang dicurigai terus. Wong lanang waya tuku oria ya dongol, lagu kaji kau ora ora tuku oria Jukun. Paling ganggu toro rangda jekun. Iya iya gara-gara lagu kaji kau kan kah. Nah iya mimi kaji takon notah kah lah iya orang ora jekonku mangkat Kliwonan ya dicuri gaiman gara-gara lagu randa kali menir kok permisi marpan Kliwonan, beli uruan jemput rambut abang ya kan ya lagu pun ku lagu paling laris enggak lorgan dijaluki lagunya paling kaji gaul mentok-mentoknya laki budak iya orang kan iya iya itu nasib besing kaberan dua laki wis karuan rada butek rada ayah pal maning sampian Iya di kongkon luru pegawian, miang dolan, ngado. Iya makan nonorakan Ya, ya, iya, ya Iy, barang emak karo laki ini beli kiri ngumbangan ini dari ini jalur tembangan bayak. Ya, eh, ya, suwe-suwe ini melaki ini balas dendam nganan. Lagu apa? Anu ah, kaje lagu bangarian kaje. Lagu bangsare akar ya. Aeh jerat jerit jerat celit, laki kaya kucing gering awan ringkol bengim langkring, beli abine posing, kenang setor utang bank. iya sing setor bank keliling kucing lanang kasing wadon ayo don, iya ya, sing duwe kuyak mai wong lanang bela laki apa model kaya konon sing gawe ruwet dewek sing gawe putek dewek jik. sing ngemet jam eh sing ngemet seragam jam iya hanku sapa utang kok, sing kredit panci sapa sing ngemet ning bang sapa sing daftar syariah kelompok ke kulanang don, terus wayai nyaur sampai takang laki ini beloli weruka sampai menteri banget diomong kon ini bahkan lagi aja mengumah mengwarung arab ngono iya menengah menengah aja nggak tni uang sih rende kemana sih ada masalah nggak cilinguk ngeliat ini uang sih puis model-model kayak konon kuah setelah harapan bekaton matur oh, kuen, kuan 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 oh, ngoseng bangarian ku Oh iya bakal dina kemis pada sasa Hari buka kita mau pada sholat mangkat jam iahan Kunang pengen jam iahan Beli beruangin dari tukang bangku Ya ya makane, nih gue wong buang sholat temen gue ngaji ya Tidak semua orang mangkat ngaji luru kebaikan apa bakal geruduk mangkat mang, ngaji meneki karena mencari kebaikan orang. bisa jadi wong lanang putak ngumai di sengor-sengor berabine daripada butak memangkat tapi jangan ngaji orang temen iya <gulau> lihat kan ini gak kan dididik apa ngandela karo rejeki sing gusti Allah mbak umat Islam Nabi kulalan panjenengan sami kanjeng Nabi Muhammad biwa. bahkan yang lebab-bab utangki apa ngomongnya kanjeng Nabi naudzubillah maka apa mm. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal ya Allah aku berlindung kepadamu supaya jangan terlilit utang jadi bakal utang ku na'udzubillah iwa yaumati utang di alhamdulillah di ACC di silakan ya wong utang di alhamdulillah yang mana jangan kita lagi butuh duit makannya wak sing sering bergaul kini ngelebak butuh modal jorong juta luru ini di ya sampeyan butuh modal rong juta marak ning wak haji mang sang ngandela jaminannya apa sawa beli gablek rumah, mondok ning uang makane, makane, tak payah cara kiwak baka pengen utang carane je priwin je kang kira-kira aja ke bengbet carane catetan batu rira misalnya sira butuh sampean butuh rom juta catet karsiwan, darmin kadrini kuyun 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 tulis be baka nemu wong satu rong kakan rong puluh ewan nyelang oli beli oli bakar rong puluh mah sejuta mamang saha iya kan ya iya serah Ya iya, dua batur satu separuh kincang gak nyelang duitnya. Pira ya rong juta, ya lah kayak busuk mah satu sp satu. Mupai beli, lah kau justru satu sekat. Anaknya pira, belum puluh, mana nyelang dikit. Enggak bocah, ya kan? No. Marak maning, marak maning, marak maning, marak maning. maning. Bakal sekat 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 sekat. Wong rong puluh ku sejuta. Bakal wong patang puluh, rong juta. Lo jadi? enak nyauri siji-siji sing sering diparak eh engkau dikit ya wis berak kan wong dua utang kita neki durung bisa eh kabura gari telung puluh ewo memangsa memang sarugia iya turan nyauri enak asal sering diparaki ki yang sebenernya apa baka wong duwe utang kudika kiyong angil kah wong dua utang jual jadi mancil aja melang kun maning utang semono tak sauri mangsa wurung e di iya sirah sing utang sing ora melang mah sing melang ma ya sing duwe duit mah ya melang ning kan sing utang ya ngomongnya aja melang aja watir ya sirah si sing utang ora melang ora watir sing duwe duit sing watir mah ngacokin ku wong riyongan lelemakane aja gampang-gampang utang kenapa? apa Karena sampean mbak wis duwe utang ning wong, akhirnya ngeper karo wong sing utang iku. Bener apa ngapa sampean? Karena sing salah wong sing utangi sampean. Wani beli ngomongnya Ya ngeper lah, sira. Duwe utang sih ya. Nah, aneh. Urip aja kakek nutang, akhirnya kira ngelawan, keder melang ditagi. Ayo serag. Dalam makannya yang kadang-kadang dalam kehidupan ini kita nggak bisa. Kita harus netral, netral lebanti. Yang ketika engkau melihat kemaksiatan saja, kamu benci dengan orang yang melakukan kemaksiatan. Itu bukan karena kemaksiatannya. Masa saja kang, Abul Hasan Asadili yang mengatakan seperti itu. Kamu benci dengan kemaksiatan itu bukan karena kemaksiatan, tapi karena faktor yang lain. Ndeleng bocah mabok sengit. Kenang apa sengit? Karena dudu dulu rira. Serok sing mabok anak kira, keder serok. Ngomong ngasih sengit paling dedong ayah Allah nyuwun di Pangapura. Anak kita sing kaya konon ku. Ayo disengit beli. Ya janji karo bature. Akhire akhirnya batu retak kane bener jam sangat jam sepuluh turun teka-teka saya wati kenang apa di karena temanmu itu gak ada jasa apa-apa tapi bakal bantu riranya ngupayutang, di sewoti beli janji jam sangat takannya jam sewelas eh, jepun pen di ATM-nya macet ayo, sewot beli, ayo Kenang apa orang sebat? Karena lupa duit. Berarti, berarti kebencianmu kepada kemaksiatan bukan karena kemaksiatan itu sendiri, tapi karena faktor lain di dalam kemaksiatan. Ini makanya hati-hati dalam kehidupan. Ojo blabrok, blabrok, enak teman. Ya, makanya, makanya, yo idharkan agama nih kulak lan panjenengan sami. Katokaken ning sapa ning sekabe alam Alhamdulillah, dunia ini loh Islam dengan kebaikannya ini loh Islam dengan toleransinya ini loh Islam dengan rahmatan lil alamin nampilakan Islam neraka neraka waya kalah wah Enggak, wahai Islam, jadi neraka Sebelah kanan ya, tetawa mari bersama bapak di surga. Wahai domba yang tersesat, kalian berhak untuk memasuki surga. Allah, nih kanan tetawa di suara, nih yang ngancam neraka terus. Ya, kepo Khabis, wiswile. Dia ya menyamakan hati-hati pada waktu zaman para wali nyebarakan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala ning tanah jawa orang kenceng-kenceng banget gopekan fikih malah malah yang diajarkan ajaran ya kalem santai nyebarakan islam gawe wayang ya kan sehingga dikabir-kabirakan oh, itu yang haram haram lebandi Loh, maksudnya maksud itu kan budaya Hindu. Eh, bagian budaya Hindu, gari dalam wayangnya Islam, kaji, cungkringnya, gelunga kaji lah kone. Bagongnya waca bismillah. wayang lamun, wayang sebagai budaya Hindu, dalangnya wong Hindu karo Buddha. Ceritane ya dewa kabe. Bareng kun dewa semono hebate, yang singgopeki sunan kali jaga, dewa kalah karo semar Loh, kenapa? Karena semar duwe jimat kang paling hebat, kang arane jimat kalimatus syahada. Berarti siapa semar itu? Berarti siapa semar itu? Ngopeki jimat kalimatus syahadat, bakal syahadat yang siapa? Wang? Berarti Islam, berarti semar itu siapa? Bayangin. Tapi mukamad yang nindikama. Berarti semar itu adalah Islam. Bayangin, agama di sing rela pangerannya kalah karo semar. Hebatnya Sunan Kalijaga, wong Hindu nih beli sewot, wong Buddha nih beli sewot. Loh kenapa? Karena Sunan Kalijaga berhasil Iya kan membuat sebuah cerita bahwasanya Sang Hyang Batara Guru itu adalah adiknya Semar. Berdasarkan apa? Berdasarkan Sang Hyang tunggal dua anak sing endok siji. Endoke pecah. Iya kan? Sing abang dari Batara Guru dadi tokok sing putih dadi semar cangkange disigar dadi loro dadi suarga kang kajeneng suarga bandang karo suarga manik loka manik loka sing dodoki betara guru suarga bandang kang dodoki sang Hyang rancasan Saja aoh aoh, wah, ustadz Anjur dikapir kapirakan, jawa yang Iya, nanti kan ada peperangan antara suarga Bandang kang dipimpin oleh Sang Hyang Rancasan karo suarga Manikloka kang dipimpin Batara Guru. Siapa juru damainya? Adalah Semar. Musnai Sang Hyang Rancasan benjang timbul pendeta sakti kang konene duwe anak kang kajeneng Bang Bang Sokalima. Oh, turunnya Rancasar ngomong sore ke sapa, rombongannya goncahka, resi barat meja kok barat meja duwe anak, arane bang-bang kombayana oh, kok pendampinge sang hyang erang baya, kok neneh duwe anak, sapa buta wadon bencarika tunjung malang matune oh, saja ao-ao, sengerti ya, kaderan telang wayang telang sindene baik, kaderkan Ya iya ning lakon memangsa ketemu wah metune sang yang tunggal kura. Ya iya sang yang tunggal adalah putra sang yang wenang. Wenange anaknya siapa? anaknya sang yang Nur Cahya. Siapa Nur Cahya itu? Adalah Sayyid An-Nur, putra dari Nabiullah sallallahu alaihi salam jadi Sayyid An Nur sang yang bercahaya ya kone dua anak sang yang menang menangnya dua anak tunggal tunggalnya dua anak manik maya manik maya anak brahma brahma ini anak brahma sada brahma sentapa sekuter Manumayasa mayasa sampai begawan sakri kone anak dua anak palasara palasara deh dua anak abiasa abiasa dua anak pandu pandu arjuna arjuna abimanyu abimanyu pari kesit pari kenan, yudayana yudayaka jaya Jaya rawis rengga panji luhur panji asma para bangun munding sari munding sasi munding wangi prabu sile wangi oh, ya ya mau mak ya kaji Dawud kanjeng Nabi orang kita masang yang. Nanti, nan. kan sebelah mana kita kan singsor mengduur, kita sing dhuwur mengsor nan kan, nenek Prabu Siliwangi zaman siapa Prabu Siliwangi ningkana Siliwangi ningkene kerajaan besar dari apa dari kerajaan yang namanya Japura Siapa yang memimpin adalah seorang raja bijak kang jeneng di gede amuk marugul Oh, makanya syahadat ya eh, kiamuk marukul terkenal arane syahadat jepura. jepura bareng wong jepura ne orang buru buru acan syahadat eh. nah, ya iya syahadat jepura bakal diwacah ya gledek ini amper wah. ya iya kan ini digawe maning ning cerbone syahadat jepura nih kikubu oh ya nalur kan ini syahadat jepura asli kene karo syahadat jepura Cerebon, kon sapa Peranghe, Wong Loro tidak meyakinkan Prabu Sili wangi kon nak gledek kene gledek candak Prabu Sili wangi gam Ke, tidak deka kenapa tidak deka ken gedang kelutuk makane Uma bakal gudurung dibangun bari aja di samber gledek ditanturi, gedang dikit Wong pengen <laughs> ya ya ceritaan ya kumokona bener ya ya mbu yu, wong cerita aja yang duduk Quran kin malah orang-orang antel dosa orang apa kader? iya. Ya, kenapa? Ya karena koneneki nenek amuk marukul itu siapa? Duduk siapa siapa? Kun ku ngipene, Prabu Siliwangi sedulurnya Sili. Wangi. sili. Ya, kenapa? Karena sedulur wado nekang kajeneng nyimas Ayu Dewi Kentring Manik dikawining Prabu Siliwangi Wah, kentering mana? Kentring, manik, kentring manik. dua anak butuh siapa ya ake yang sing rombongan Arya Kikis gitu ya kan menene Arya Kikis dua anak siapa aja kan? arane Pangeran Welang Pangeran Welang melakukan dendam terhadap Cirebon akhirnya Masjid Agung Cirebon diobar nih Pangeran Welang Siapa aja Kang Pangeran Wulang Karena begitu dijelaskan ternyata Prabu Siliwangi juga tidak ada di Cirebon. Akhirnya Pangeran Wulang sadar. Kita belani, buyute kita nyai kentring manik. Ternyata pada baik Rabi Cirebon ditinggal-tinggal baik. Berarti kita senasib. Jadi maafkan aku sing wis ngobar masjid Jadi untuk mengabdikan diriku saya rela memasukkan diriku dalam ajaran agama. Islam akhirnya pangeran Welang Ikrar mancing ajaran agama Islam maka ganti aran pangeran merlang mau kelawan sebutan pangeran geraksan. Bu nenek pangeran geraksan ada dua anak aran Mbah Imam Prabu Imam Prabu ada dua anak aran edwe khotib krian ki krian kau nenek dua anak siapa arane ki arsyad arsyad dua anak arane ki marzuki marzuki dua anak arane pendekar habak tanah cirebon wilayah bagian babakan kang kajeneng kiai termidi oh saja ao ao utak serah nenek <laughs> yaitu tokoh penyebar ajaran agama Islam turunan Sinti bakal kiai termiti turunan Jepura turun Sinti sing, sing kentring manik oh, sejak AO AO pegel AO AO ya saya rakyat konen ya lah iya konen sing anak butuh kentring manung nyebar sepirang pirang konen muncul pejuang hebat minta nah Cirebon apa Mbah Mukoyim ke Hojin ke Yasin itu bakal dikhojin kiyasin Yasin zamannya siapa? ya jamannya ini karena kekholil karo Kitarmidi berarti pendampingnya torikot hebat di tanah Cirebon siapa? Abah Umar tangan kanannya Abah Umar kekhojin ke Yasin Kitarmidi, midi kekholil karo Kabeh kun oh bisa bisa aja A -A. oh 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 seru dikit deket iya ya kone ini jek tango rapal bokat ora rapal kone ini buka be youtube Iya, jadi nyangoni anak putu. bisa aja di dunia. Wis kakek contoh, Wis kakeen contoh. Jadi apa sangoni anak putu? Siji iman, loro ilmu. Kenapa? Karena ketika orang itu berilmu, hidupnya tidak akan susah. Apalagi ketika keilmuannya dengan kekuatan iman maksudnya ya sok delengan ning alam dunia kian uang baka imane kuat ilmune kuat urip pebeli bakal sengsara aja ya, amin amin wak untuk kuat ilmune kuat imane amin bayi maja beli dadi ya iya kuat imane kuat ilmune urip pebeli bakal sengsara contohnya sok bete lengan ninggen sing wong imane kuat ilmune kuat menggawe ini santai orang kakin ruwet menggawe geleng gelang gleng glang gleng mangane lawu deng, deng tapi bakal menusa imun ilmune langka imane langka uri peseng sara menggawe ini dedel kayak kitiran nunjal nunjal lengkak engkuk engkak engkuk mangane anger lawu kerupuk ya Ya iya akhirnya arf mangkat luru ilmu ga oli yang ngantuk karena manganek kerupuk ya uang uang bapak dan dengah kuan mandel Bakal ditakut ngantuk mau beli wan di kau nima semua nomer meremek butuh tu merem, -merem silo nang lampu jadi tamak itu angel wong gede tua mah makanya ilmu, ilmu, ya kenapa? ya karena dengan keilmuan gulaklan banjir dengan sami bisa memahami ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya bisa melihat kejiwaan manu. manusia kenapa wong kunda dia ini utang bang, utang bang, utang bang karena dia tidak terima dengan kehidupannya yang seperti itu karena kesirian, karena rezek ini wong sejen, karena tuku kelambi kita pengen tuku kelambi karena tuku motor kita pengen tuku motor akhirnya remek remek, dewek -de enggak -de -de. nama kredit wis ngitung gaji kita semene ngemet nggo DP semene gaji potong semene akhirnya oleh semene bareng sira gaji langka ya kan oleh duit ke pokok paninan kredit piksen ya remek suruh, ya kenapa karena beli ngukur kita kisapa genain ning di anake Sapa sok diukur adem. Ya enggak kan mak dua motor yang kader warisan anak kita sih gablek apa ya senta. Kader kan dua motor gak pada baik tak selang ning kita ngroli. Malah enak kita sih ngora dua motor pengen motor apa betak tumpaki Asal ki yang nyelang e, ya, Ya eh ya pengen numpak motor enak jangan aja langen meke. Ya tapi bakal sing dua motor enak. Bisa beli numpak supra. Yangil. Karena bus dua deh, biar karpetnya langsir sih, ya. Eh, ya enak sih nora dua. Pengen motor apa sih kau? Nah, ya iya, ya, nah, iya. Bloli jangan nilai, iya seakan aku dua kurko. Ya ria ora kure, emang solian, teman-teman teman, si rani yang itu baik sih. Iya makanya sebuah kesunahan. men sampeyan sing itu kangkone wong-wong kangkone ngulunge ya ora bayi. makane aja blaka ngis mlarat ora duwe apa pe blaka bisa yalah kesing wabu wi remek serok kaya kononku makane baka wong mlarat ku aja blaka-blaka temen dumbang ya wis wong mlarat medumbange ngubrek kabeh kono angger dipani serok iya blek Masa kejam Wong Sugi tu buang, ambra ngambil ngambil. Di mana Ngecerik, bening kena serak. Kalu beli beli mupai. Ya keder, ya iya nan ini ya, ya jebocok. Kumbang yang teman-teman kemulok jebocok. Iya, nah iya sampai nong Wong egengsian. Anu justru aku disengiti neng kuan. Bu baru apa sengiti kita? Ucap alhamdulillah, bocok sengit sengiti kita berarti mari menenek. Awet kopinya kita. Nah iya, bahkan wong nukari sampian bersyukur berarti mari hutang sampian ya. Kira mana wong nukari itu putak apa salah kita yake wah ditung salah Nah iya, makanya makannya bisa jadi tungitung hitung. Anu jekangkan sengit pending sampiannya, bisa apa apa sengit tinggi kita berarti enak. Mari hutang ning kita. Nah, adem le Ah, dan misalkan jelok, sengit, Jorna, apa, ya jilok sengit nguang, jurnapa ya, karena sengit orang pun beli, hari kemuyu-kemuyu, putek dewek suruh kekurangan ya. Ya, 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 ini kewajaran di dalam kehidupan. Ya sampian wong lanang ketika beras laka, duit laka, terus wong wadun sewot ngubangi sampean. Aja sewot berarti puji syukur alhamdulillah wong wadun kita ki normal. Ya iya bakal beras laka, duit laka, terus wong wadun sewot normal beli. Normal, maka bersyukur alhamdulillah ya Allah wong wadun kita ki masih normal. Tapi begitu beras laka, duit laka, wong wadon malah gemuyu, be hati-hati, Ada yang salah dengan istrimu. Iya, nah, iya, makanya. Ya tapi jangan ada wong, ya wis umbar. Ya kenapa? Memang dijadikannya seperti itu. Jadi sampean daripada uji nyalin tapa berata mana-mana masih hebat gak sampean tapa ngadepi wong wadon sing rewel kayak konon gelis wak dadi waline jalan kewalian sing paling cepat ngadepi wong wadon sing sabar Terbakan, ngadepi wong wadon sewot modal dalem siji sabar titik malah bakal lagi ora sewot modalnya double sabar ya kutu duitin tok beli ngandel sok bakal wong nira lagi sewot wani beli jaluk duitnya awet kan? awet modalnya sih menang be sabar yang tong tapi bakal lagi asyik, lagi enak ayo sabar kudu duit untuk ayo gak shopping akhirnya mangkat orang menggerak mall kudu sabar karena ngente di wong batu mupeng mupeng sabar kudu duit perakat enak sewot pikir-pikir mah di ya mana jekang pegul jendeleng ya jendeleng na wong wadone. Apa? Balik maning kuen makhluke gusti. Jadi sing diteleng deleng aja Rabi Nira lagi sewot, tapi delengan betapa hebatnya eh, Gusti Allah gawe makhluk model kaya konon. Mangsa sewot terus lo gati ini malah gemuyu. Begitu wong wadon sewot mula nang apa jengak jenguk jengak jenguk, jenguk ngolah beli apa beli beli wuru beras entok kene gue belanja nih anaknya apa ini Pujilah Allah hebat bener ya Allah gawe makhluk model kayak kini. Sok bandingan, kan lamun rabine sampian ki made ini Cina remek sudah ukuran Mun mendelengakan wong wadun, sewot, sing gawe tesuk tekan sore baterai ki blintok. Malah tambah sore tambahan. Sok lamun gawean Cina ngenderek. Wah lambe penyet 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 tuh oh, wah oh, maju sahabat gelengan lamun gawian Cina koslet koslet seribu tapi karena kin gawian Gusti Allah, alhamdulillah ya Allah hebat temen sampean gawe makhluk model kaya kenen du Gusti masih anak beli sing gaya kenen Begitu dijawab rakyat semung Rabi Nira dewek alhamdulillah ya Allah saya kebagian yang limited edition jadi semuanya akan menjadi sebuah keindahan. Kapan? Ketika dua il ilmu membolak balikan. Oh ya wis, cewot sok tu tugaskan eh. Berarti kita orang susah luruh ujian mengmana mana. Ujian ana depan mata. Tak sabari gusti. Yang sabar ngadepi rabi lebih hebat daripada sampian tapan di gunung ketekan jin katakan jin bisa melayu, tapi bakal rabi lagi sewot serok, bakal beli drak Beras laka, duit laka, wong waton lagi ngirisi bawang, boring recok, bari, bari ngomel, gopeki serok, bakal beli piar, piarah. Oh, lebih menguji adrenalin. Yo kenapa? Eh, hey, sehebat so hebatnya wong lanang, hebat kuning anak-anak. Tapi bahkan yang umai dewek, ngenderak Waduh oh, baik, sok orang siapa orang siapa, aku tokang tu kene. Wah, wanita masyarakat diwarai KB. Masyarakat harus begini, begini, begini. Preman sirap pengen apa? Jangan bikin ribut. Wanita aku mutain kalau siapa baik. Bapak kata Rabi ya ngeber. Begitu ditodong, ngawin bocandi, ya terus melenderak baik. Nah tingkat yang tingkatnya kuhutahin. Sayyidina Umar disentak rabi dengan derak <laughs> Ya iya makane Jalur kewalian sing paling gelis ki Ternyata ngadepi rabi Hati-hati Kadang-kadang sing rewel Justru wali ini kuat Mbengen ki anak Bakal lagi sholat ki Allah akbar sholat rabi ini ngomong bayang apa Ayo harapan timpani karo tasbih kita ke sembayang maning diomong maning sembayang maning diomong maning akhirnya jari kia ne wong wadu pak kaya kene. akhirnya akhirnya kiai kia ini mau permisi ning ngerap harap nanti harapan ke guru luruh wali sing paling hebat kloyong nang luruh wali sing paling hebat akhirnya yang arane wong gulati wali pak beli langsung ketemu kadang-kadang ketemu ini kuar guru dalban Wah sembar sembur sembar sembur, sembur waras saya beli bacine ni banyak kah? <tuh> ya iya kata mumaning dia ya, ya, hebat wah santri ne oke ah, ternyata gulati merah delima wah wis ketipu pirang pirang akhirnya karena DBK bener bener karena bakal uang bener bener kegulat pasti bakal dipertemukan dengan kekasih Allah akhirnya salah sawijining waktu ketemu karo wali wali Allah aduh lelampahan saliramu ngulati apa yeh ramah kula lari guru kang sejati guru kang ngajarakan tentang makrifat ilahiyah gula ngulati kekasih Allah subhanahu wa ta'ala ngulati wali negosti Allah apa jawabnya wali mau Ya tua tunggu lati menek kawali hebat Rewel ko ya bagian rewel kawali kan ka. Ternyata wali ini siapa? Rabi ini daripada isun masih dubur ke tingkat kewalian rabini Rabi niraka. Jadi bakal pengen ke guru ilmu kewalian aja ini isun balikan ini rumah Rabi Akhirnya wis ketemu adu adu ki balik bani. Iku begitu teka ngarep lawang ning ngarep umah, rabi malang kerik. Weroh. Ndelu belakin. Wali nang kita ki wali ki. Yang benar je wali ku sirak ku rewel temen. Baka kita sembahyang Allah wakbar. Sembahyang apa? Ya dikane maning yang sembahyang je pengen suki wiridan iloglo 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 pengen ake pasien eh nyembah gusti allah sing penting ku hari rezeki engkau kata dewek jadi baka wiridan la ilaha tujuannya apa isun pengen keparak karo sampeyan gusti untuk iloglo 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 bari ake sing tekane ake wong takone ake wong jejaluki lah La ilaha illallah dibayar ya, ya Pak, itu sembahyang tumbang wirid dan Duh, kenapa? Karena ibadahmu itu adalah ibadah kriminal. Kenapa? Hanya untuk menyenangkan dirimu sendiri, hanya untuk menjadikan dirimu hebat, tapi bukan mengagungkan Allah Subhanahu Aneh wiritan gua cakaken jejak jejaluk wiritan basing benar. Orang jaluk maning Gusti Allah ya gue berdosa nih, padaringan elangka beras ya. Cari tasbih be, ilah illah illah la ya illallah, la ilaha terang-terangan gusti illah beras gusti illah beras? illah 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 muter-muter ya Allah, kita pengen kira -kira menggawainya kita illah Iya kan, pegawainya cuma sekedar kipas-kipas tapi duitnya tak ada ya. Akhirnya dijabah nih Gusti Allah dari tukang sate beli. Iya pegawainya kipas-kipas duitnya tak ada. Ya Allah aku jumun kira-kira urip ya kita ke dirubung-rubung bayi wong wadun. Iya, dijabah nih Gusti Allah dari tukang sayur. Maka sing ake akan sing ake akan eling, sing akan nyebut asmane Allah Subhanahu wa ta'ala ketika wislanya dikir, ketika wislanya nyebute, maka ningkono gula lan panjenengan sami akan menemukan kedamaian di dalam kehidupan. Akhirnya ngucap ma tahada, batilah ya Allah nggak ada yang sia-sia ya Allah. Ternyata hebat bener sampean Gawe rabi kita model kayak kenen akhirnya kita bisa sabar ngadepi wong kayak kenen akhirnya ngadepi wong sejen. Ya camah rabi kita melu hebat daripada kien. Iya ya, kan? Nah iya hadapi dulu wajakun mo. Rabi ini ngomong boy ya enak wong lanam kari kop bangan sing pegel kita, sing nyambel kita, sing masak kita, sing hutang beras kita doso edati piringnya diwalik Sikat oh, Ya goblok. apa Eh, kelanti maklanti dewek sirako. Ngarep mangan wo. Segane diwalik duit la karep mangan ning endi? Utang ning warung catetan wis rembel sirako. Ya kari jorna bae. Wong bene jokang risi jo wong kito wong mangan wong wadone ngrecok. Ya e, situng-itung mangan ning warteg rebiune rokok Tidak. Ya akhirnya nggak ada yang susah di dalam kehidupan. Maka begitu bapak dewek di ning padang karbala. Anaknya orang dendam. Kenapa? Karena dia mampu merubah pola pikir. Tiga Sayyidina Husain penggal anda sening padang karbala. Anaknya orang dendam. Ya wis bokat kutune bapak mati. Berarti dalane bapak gelis mancing suarga kusing kono berarti kematian bapak saya bukan teraniaya tapi mempercepat beliau untuk masuk surga adem melihat ini ah bahkan beli makanan ya dendam seumur umur dia lepaskan dendam sudahlah mungkin bapak saya sebagai korban tapi saya akan terus melanjutkan perjuangan ajaran agama eh selama akhirnya mari terani lamun bapaknya mati anaknya dendam anaknya mati dendam arpa kapan prakat? Ya, ini Indonesia kayak apa Ada ngomong jika Sunan Kudus bapaknya kan mati. Siapa yang membunuh bapaknya Sunan Kudus? Pasukan tentara Demak. Kenapa? Karena Sunan Ngudung pada waktu itu menjadi pelatih perang kerajaan Majapahit. Maja, Tapi begitu Sunan Ngudung wafat, apa pemikiran Sunan Kudus? Mungkin ini adalah jalan untuk mempercepat ayah saya masuk surga. Berarti orang Demak itu mempercepat ayah saya masuk surga akhirnya dendam di sunan kudus orang malah menjadi penasehat kerajaan demak itulah indahnya islam bayangin barang sekian kader urusan kunut be malang kerik ya wong edan <guluh> ayo dibalik bola pikir biarkan mereka punya pemahaman seperti ya udah biarkan tinggal kitanya saja memperkuat generasi-generasi kita dari dilawan kaya karo omongan ya masa perakat-perakat ngapa maning khotbah kini khotbah makinin kini jawab khotbah makinin mengkhotbah si poyok-poyokan ini terjadi dalam kehidupan kita makane nyangoni anak kekulak lan panjang dengan sami disangoni harta bakal perakat disanong ini benda bakal entak yang tidak akan pernah habis apa sanggup iman lan sanggup il ilmu -mo moga mugia putra putri gula lan panjenengan sami dados anak anak kang soleh amin ya rabbal Oh, menang wajah terus terus kita merapan wisan. Iya iya jaga tewis pung ya. Iya kun bokat kurang undang maning orang elorap pak. Ya, tapi pengen diulangi, bakal pengen diulangi. Monggo dibuka neng channel kula YouTube Hasan Wahyudin channel. Ya, bakal setiap malam Selasa selalu live streaming kajian rutin setiap malam Selasa. Kita apa aja kang, ora doa doa kita berjanji supaya wong waca marhabanan kira-kira weruh wong anteng ngerti ini beli akhirnya pada wali berkat dia bakal marhabanan oh. Iya aja sampai kayak daya konon nah, akhirnya pu menterjemahkan Albarjanji Alhamdulillah bolongan tiga kali pertemuan maning katatam berjanjinya itu yadas sampeyan aja ngomong terus- terus pupan wissan jare bahasanek Anda mebelli ngarah perkat dadas kupat pirang-kirang kupat beli nyusul kupate wong jepura bongka gula wonten salah lan lepat gulanyaden panga pura kulang langkungnge saking gula Oh sekalian dong ayo donga bareng ya yo. Oh, nah, tapi ya seden bakal donga makini. Pandi. Ya kan mau kan ngaji, donga kan sejen iya Ya ya ku ngerti dhewek, Pak. Iku yon, uyon donga makilege. Ya beneran dadi bakuse anane mah. Ayo monggo kula lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholiha wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi sya'ulil lailau wal fatihah إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هونا علىنا في شكرات الموت ونجاة من النار والعنف عند الحساب اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلاما قال من رب وامتاز اليوم ايها المجرمون ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركه الفاتحه. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Semanten mohon saking kula kurang langkungan nyuwun agunganipun pangapunten bilal hidayah wa taufik sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh